Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah atau mengganti nama akun Oppo ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi untuk kalian yang udah menggunakan HP Android merek Oppo, di situ tidak asing lagi ya yang namanya akun Oppo. Jadi di HP Oppo itu ada akun yang nantinya akun tersebut akan dicantumkan ya teman-teman di bagian perangkat ataupun HP-nya. Oke, langsung aja. Nah, apa itu akun Oppo? Teman-teman bisa lihat di pengaturan ini. Di atas pengaturan itu kan ada yang namanya nickname. Ini adalah akun Oppo yang sebelumnya saya telah buat. Jadi kan namanya masih belum beraturan ya, nggak jelas. Saya akan coba merubahnya. Untuk kalian yang nggak tahu caranya, kalian bisa ikuti cara yang saya berikan. Langkah pertama, kalian buka aja aplikasi yang namanya Oppo Saya di HP Oppo-nya ya. Dan pastikan perangkat terhubung dengan koneksi ataupun jaringan internet ya teman-teman. Oke, jika udah kalian buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman klik aja yang menu Mi yang ada di bawah pojok kanan. Kemudian teman-teman klik aja profil saya. Selanjutnya kalian pilih aja nama tampilan. Nah, kemudian kalian tinggal hapus aja namanya di sini. Kalian ganti dengan nama yang baru ya. Kalau udah, di sini teman-teman bisa simpan. Di sini kalian bisa simpan ya. Nah, untuk nama sudah berhasil tersimpan. Jadi nama ini nantinya akan ditampilkan bila kalian memposting komentar di game center ataupun aplikasi market dan juga aplikasi lainnya. Seperti misalnya Play Store. Di situ kalian ada mengirim ulasan ataupun komentar, nanti yang tertera itu akan ada nama yang ini ya, yang kita buat ini. Jadi caranya seperti itu ya, gampang banget ya teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa di like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.